Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Highlights. Pemirsa, Chongqing Chang'an Automobile Co. menandatangani nota kerjasama dengan Huawei Technologies Co. untuk berinvestasi di perusahaan patungan yang baru, di mana teknologi inti dan sumber daya dalam unit mobil pintar Huawei akan dipindahkan ke perusahaan patungan baru ini. Huawei Tiongkok berencana memindahkan teknologi inti dan sumber daya dalam unit mobil pintarnya ke perusahaan patungan baru yang dimiliki hingga 40% oleh produsen mobil Chang'an Auto. Unit smart car Huawei telah mencatatkan penjualan yang kuat untuk sejumlah kendaraan baru-baru ini. Huawei dalam siaran persnya mengatakan Chang'an Auto akan terlibat dalam peneliti dan pengembangan produksi, penjualan dan layanan sistem otomotif cerdas dan solusi komponen. Dalam keterbukaan di Bursa Efek Shenzhen, Chongqing Chang'an Automobile mengatakan rasio ekuitas dan jumlah modal yang disumbangkan akan dinegosiasikan oleh kedua pihak. Manajemen Huawei menyebut bahwa kedepannya Huawei akan bekerjasama dengan lebih banyak perusahaan otomotif untuk merekrut peluang elektrifikasi dan transformasi cerdas dalam industri otomotif. Huawei telah berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak membuat mobil sendiri, namun hanya membantu perusahaan mobil lain membuat kendaraan yang lebih baik. Hingga kini Huawei sudah menjalin kemitraan dengan Chang'an serta perusahaan lain, termasuk Seres Group. Huawei dan Seres bersama-sama memproduksi mobil bermerek Aito, termasuk model M7. Huawei juga telah membangun sedan S7 dengan produsen mobil Tiongkok Chery, di bawah merek baru yakni Luxeed yang ingin diposisikan sebagai pesaing model S Tesla. Huawei mengatakan pada bulan Oktober lalu bahwa mereka telah menerima lebih dari 50.000 pesanan untuk model M7 yang diperbarui selama 25 hari pertama penjualan yang akan menempatkan Aito di antara 5 produsen kendaraan energi baru terlaris di Tiongkok berdasarkan data bulan Agustus. Bagi sumber Adex Channel.